Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar? Nah, lama tak berjumpa ya, teman-teman. Kali ini saya berkesempatan hadir di Jakarta, tepatnya di Pool ALS di Pool Klender, Jakarta Timur ya, teman-teman. Melihat keberangkatan ALS yang hari ini berangkat tanggal 25 Februari 2022. Ini ada Bisales Novin 283, teman-teman, yang berangkat menuju Kota Medan, teman-teman. Ini habis sholat Jumat ya saya, teman-teman, mampir di Pool ALS Klender Jakarta Timur. Penumpangnya berapa orang? Ada sekitar 10 orang mungkin ada ini, teman-teman, di dalam 283. Di belakang ada 347 ya, teman-teman, sama 243 tuh di belakang. Ini ada shuttle busnya yang kantor ini, teman-teman. Ini penumpangnya agak lumayan ya, teman-teman, ada sekitar 10 orang. Ini ada stiker Bang Nagil Bus dan Om Agung Rafa Para Family, Bang Dul TJ Bus, MST Parolong, dan Dunia Transport, dan yang lainnya, teman-teman. Berangkat dia dari Pool ALS Klender 283 menuju Medan sekitar pukul jam 1 lewat nih, teman-teman. Ini dia buat teman-teman yang mau naik LS ke Medan dari Pool ALS Klender ini. Nomor teleponnya di 021-489-4646 dan 021-489-5250 di Pool ALS Klender Jakarta Timur, teman-teman. Ini rute yang dilayani ya, teman-teman. Bang, boleh ngobrol-ngobrol, Bang? Iya. Ini bareng Bang siapa nih, Bang? Ramadan. Hah? Ramadan. Bang Madan, Ramadan ya. Iya. Ini kemarin dari Medan tanggal berapa, Bang? Dari Medan. Hari apa? Kalau hari Senin. Senin, hari dari Medan sampai ini Klender? Kamis lah. Kamis. Oh, langsung sehari satu malam langsung balik, Bang ya? Malam Kamis sampai sini. Malam Kamis. Iya. Oh, berarti Rabu. Iya. Rabu malam Kamis, nginap satu hari lah ya, satu hari. Langsung berangkat 283. Terus besok yang berangkat sampai berapa, Bang? Di belakang kita 286. 286? Iya, di Batang. Ini cincunya siapa, Bang? Pak Jumur. Hah? Pak Jumur namanya. Gimana? Pak Jumur. Pak Jumur. Ini biasa kalau ke Medan jam segini, Bang ya? Iya. Iya, jam 1 lewat jam. Numpang gimana, Bang? Lumayan lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tambah lagi nanti di jalan, Bang ya. Kalau kemarin dari Medan? Dari Medan bagus. Lumayan juga? Bagus, alhamdulillah. Ini tadi ada kabar di berita, di Pasaman Barat ada gempa pula. Iya, Pasaman Barat ya? Iya, bersama. Kalau situ juga nanti kan? Iya, nanti. 041 juga. 347. Berapa? 153 itu. 153. Satu grup nih kan, Bang? Sama 153 enggak? Bukan. Bukan. Lain. Oh, lain. Ini yang satu topi sama ini 283. 356. Oh, 356 baru 261. Oh, berarti ini bukan punya Bang Opin. Bukan, ini punya komisaris. Oh. Kirain sama, karena langsung tiga itu. Emang ekornya ekor tiga, tapi beda, beda ya. Ya.
tinggal nunggu apa nih bang? Gue nunggu komandan belum. Oh, lagi apa? Laporan. 3. Bang, kalau ada nanti penumpang di jalan mau naik bareng 283, ada nomor HP yang bisa dihubungi nggak, bang? Ada. Nah, berapa nomornya, bang? 08 13 6211 7115. Buat teman-teman yang mau bareng 283, dia berangkat hari ini tanggal 25 Februari, teman-teman, hari Jumat ke Medan lewat lintas tengah. Punya ramai-ramai nih, ada Bang Ramadan juga ini. Mau dipanggil penumpangnya ini. Lapor. Ini di sebelah sana dekat gerbang ada minimarket LS ya, teman-teman. Ini kita lagi bertiga bareng kru yang lagi hadir ya. Cincunya belum datang. Ini ada Bang Kiki, ada Bang Akbar, dan Bang Ramadan yang tadi, teman-teman. Ternyata saya baru tahu Bang Ramadan ini adalah driver 2 dari 283. Wah, salut ini. Umur Bang Ramadan berapa, Bang? 21. 21. Wah. Baru supir 2. Paten. Teman-teman, udah berapa tahun, Bang? Baru jadi driver ini? Baru masuk 5 bulan lah. Baru 5 bulan? Wow. Paten. Calon-calon cincu nanti nih, Bang Ramadan ini. Amin. Pokoknya sukses selalu, Bang. Sehat terus, ya kan? Berarti dari tahun kemarin jadi supir 2, Bang, ya? Iya, dari kemarin. Itu dulu waktu pertama naik jadi supir itu di noping berapa, Bang? Ini juga? 283. Ya. Oh. Berarti di sini udah 5 bulan lah ya? Iya. Langsung bawa elektrik, Bang. Iya. Antum nggak bawa cooler lagi ya? Iya. Ini nanti kan yang berangkat dari sini biasanya yang bawa supir satu, cincu ya, kan? Satu. Nanti gantiannya di mana, Pak? Di apa lah? Blender ini. Toko ini. Oh, di habis nyebrang gantiannya di Doa Mande, enggak? Ya, di bukan, kita di Pucuk Daun. Oh, di Pucuk Daun orang, Bang. Iya. Berarti nggak masih Doa Mande? Enggak, kalau nggak tidak di Pucuk Daun. Masih ya. Untung dikasih tahu abang ya tadi. Pas kali ini diwawancari Bang Ramadan ini. Ini ada stiker Rafa Family, berarti pernah ngisi ekstra ke Jogja, Bang, ya? Iya, pernah. Istri bantuan. Kalau Klender ini biasa penumpangnya gimana, Bang? Main lah. Main ya. Sama Bogor? Sama lah. Sama. Oh. Beda tipis aja ya. Oh, cincunya itu, Bang? Iya. Berarti udah mau berangkat nih, Bang Ramadan ini. Itulah buat Bang Ramadan dan semua kru, sehat selalu, Bang. Mudah-mudahan nanti ramai penumpang kita, Bang, ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa dihubungi nomor tadi kalau mau ikut di 283. Ini krunya muda semua nih. Dan anda berangkat. Oke, Bang Kiki. Tadi, Bang. Ini ternyata driver 2 Bang Ramadan ini. Ini diberangkatkan di Sales Nopin 283 dari kota Jakarta Timur Pulau Les Klender ya, menuju kota Medan hari Jumat 25 Februari 2022, teman-teman. Supir 2 termuda 21 tahun, teman-teman. Mas
si sepantaran saya setahun lebih muda ya. Mantap dah jadi driver 2, 5 bulan di 283 ini teman-teman. Masih muda langsung bawa elektrik. Ini tadi saya ditemani om saya ini teman-teman. Habis salat Jumat main di Klender.